KPM. Ish, banyaknya jimbol ni. Maira ni tak kemas ni semalam. Hey, hai semua. Assalamualaikum. Kembali bersama kami di Cergas bersama Jurulatih Sekolah Sukan Malaysia di Didik TV KPM pada pagi ini bersama saya Hanif Miswan. Dan kita nak teruskan senaman kecergasan bersama dengan jurulatih yang kan saya cakap bukan kecil orangnya. Tapi begini bila kita nak pandang. Dan seorang pemain bola jaring kebangsaan, kita akan teruskan dengan pelbagai lagi aktiviti menggunakan gym ball ini. Jadi kalau adik-adik semua dah bersedia, kita mulakan Cergas bersama Coach sekarang. Okey, kita masih lagi bersama dengan Coach Fahana. Apa khabar, Coach? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Hanif. Okey, ataupun lebih masa dipanggil Coach Ana dari Bukit Jalil. Juga masih lagi bermain. Dan Coach, kita nak tanyakan juga sebab Coach adalah seorang pemain bola jaring. Tinggi orangnya. Tapi ya, saya tengok gambar adik-adik, Coach ni di kalangan pemain bola jaring bukanlah yang paling tinggi. Ya, betul. Ada lagi yang tinggi. Tapi mungkin adik-adik di rumah tertanya, kalau mereka ni bukanlah fizikal yang tinggi, mereka ni ketinggian biasa-biasa saja. Apa yang boleh dikatakan menjadi peluang mereka untuk jadi seorang pemain bola jaring yang hebat, Coach? Okey, untuk jadi seorang pemain bola jaring yang hebat, semestinya lah ketinggian itu ada merupakan satu advantage untuk mereka. Tapi di samping itu, mereka memerlukan kepantasan dan ketahanan kardiovaskular yang tinggi. Jadi kalau anda ada semua benda tu dan teknik-teknik yang betul, maka tak ada masalah untuk anda bermain. Mana tahu satu hari nanti adik-adik di rumah juga akan berpeluang untuk menjadi seorang pemain negara. Dan peluang itu bermula sekarang, sebab pemain netball Malaysia yang ajarkan segala teknik kecergasan dengan gym ball ini. Apa kita nak buat hari ini, Coach? Okey, hari ini Coach akan teruskan lagi dengan bahagian belakang. Kalau semalam kita dah buat bahagian lower dan upper, so hari ini kita akan teruskan dengan bahagian belakang badan. Oh, sekarang lagi belakang, lagi mencabar. Dan saya percaya adik-adik semua pun tak sabar nak lakukan. Tapi seperti biasa, Coach, kita mulakan terlebih dahulu dengan aktiviti memanaskan badan. Dan saya serahkan Cergas bersama jurulatih bersama dengan Coach Farhana. Silakan. Okey, adik-adik di rumah, sebelum memulakan sebarang aktiviti, kita perlu apa? Menjalankan atau melakukan aktiviti warm up, okey? Jadi hari ini coach akan terangkan dua aktiviti warm up. Yang pertama ialah half squat menggunakan gym ball dan yang kedua ialah high knee twist. Alright, high knee body twist. Okey, yang pertama macam biasa, adik-adik semua, coach percaya semua dah tahu, ini sangat senang. Adik-adik perlu pegang bola dalam keadaan tangan yang lurus dan turun hanya separuh sebab hari ini kita hanya buat half squat. Okey, kita nak activatekan lower body kita dulu. Alright. So turun. Okey. Turun. Alright. So coach akan tunjuk dari sisi tepi. Tangan lurus, turun separuh sahaja. Naik. Turun separuh. Okey. Jadi adik-adik boleh buat dalam ulangan 8 hingga ke 12 kali. Alright, kita akan tengok. Ready? Okey, ready? Go. Good. Pastikan badan adik-adik sentiasa tegak. Jangan condong ke hadapan. Alright? Mesti dalam keadaan yang lurus. Good. Barulah cergas pagi-pagi. Alright. Very good, girls. Coach akan ajar adik-adik iaitu high knee twist. Alright, sama juga. Yang pertama, tangan adik-adik perlu berada dalam keadaan yang lurus. Yang kedua, adik-adik akan angkat satu kaki dan twist. Bawa ke sisi. Alright. So, bawa ke sisi. Badan stay, bawa ke sisi. Alright, angkat, bawa ke sisi. Boleh? 8 hingga ke 12 kali. Okay. Ready? And go. Good. Pastikan adik-adik balance ataupun buat dalam keadaan yang terkawal. Tak nak sengit. Sentiasa terkawal. Good. And last one. Okey. Jadi itu adalah dua aktiviti sebelum kita memulakan aktiviti untuk hari ini, iaitu kita akan menggunakan bahagian belakang badan. Thank you.
Okey, adik-adik dekat rumah, coach nak tekankan dekat sini aspek keselamatan yang penting ialah adik-adik perlu cuba melakukan dengan teknik ataupun cara yang betul, okey, untuk mengelakkan risiko kecederaan, okey. Jadi adik-adik perlu fokuskan pada imbangan, adik-adik perlu fokuskan pada masa yang adik-adik nak latih dan yang paling penting adalah pastikan persekitaran adik-adik selamat dan buat mengikut kemampuan, okey. Tak perlu berlumba dengan orang lain, ikut kemampuan. Okey, adik-adik, untuk aktiviti yang pertama, apa yang coach akan ajar hari ini ialah prone cobra menggunakan gimbal. Okey. Jadi dalam aktiviti ini, apa yang perlu adik-adik tekankan ialah first, stability dan yang kedua, engage your core muscle. Okey, kita menggunakan otot-otot di bahagian abdomen kita. Okey. Jadi coach nak ajar macam mana adik-adik untuk buat prone cobra. Okey. Ini adalah macam mana posisi permulaan, okey. Jadi adik-adik perlu letakkan bola antara perut dan pinggul ataupun pinggang. Alright. Jadi ini adalah posisi permulaan adik-adik. Pastikan badan adik-adik lurus selari dengan kaki. Alright. Jadi angkat. Okey, macam ni. Jadi posisi tangan lurus di tepi bola. Okey. Tundukkan kepala, make sure straight. Jadi bila adik-adik bersedia untuk melakukan aktiviti, angkat. Turun. Angkat. Turun. Dan angkat. Alright. Ini adalah posisi prone cobra. Okey, jadi masa yang terlibat dekat sini adalah bahagian belakang, latissimus dorsi. Jadi adik-adik perlu pastikan adik-adik buat dalam keadaan yang selamat dan pastikan kalau mengalami kesukaran rendahkan sedikit lutut. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana Amira buat. Silakan. Okay, ready? Alright, very good. Okay, jadi posisi permulaan Amira adalah lurus. Kaki, bahu selari dengan kaki. Alright, dah lurus. Okay, tangan di sisi. Tangan dalam keadaan yang lurus. Alright, ready, go. Stretch, very good. Naik. Okay, good. Good. Okey. So kalau kat sini adik-adik boleh nampak Amira mengaktifkan ataupun memastikan dia meregang bahagian belakang iaitu bahagian latissimus dorsi, okey, dan lower back adik-adik semua. Alright. Jadi adik-adik kat rumah bila mengalami kesukaran, adik-adik boleh rendahkan lagi. Okey, Amira boleh bengkokkan. Jadi kalau rasa susah nak buat, bengkokkan sedikit bahagian lutut. Kalau adik-adik boleh buat dan rasa aktiviti ini senang, boleh luruskan kaki. Alright? Okey. Terima kasih, Amira. Jadi adik-adik di rumah boleh mencuba sebanyak 8 hingga ke 12 kali. Okey, jadi itu adalah aktiviti yang pertama yang kita panggil prone cobra. Dan adik-adik, aktiviti pertama dah lepas. Sekarang kita teruskan dengan aktiviti kedua iaitu coach nak ajar adik-adik buat back extension, okey. Kalau tadi adik-adik buat prone cobra lebih mudah. Jadi ni coach nak tambah sedikit kesukaran iaitu back extension. Okey, masih lagi dalam kedudukan yang sama. Alright. Coach nak tekankan sekali lagi perlu aktifkan core muscle, buat dalam keadaan terkawal dan pastikan adik-adik balance. Sebab apa kita menggunakan bola? Okey, sebab apa kita nak menggunakan bola? Coach nak pastikan adik-adik engage your core muscle dan pastikan adik-adik kuatkan kaki untuk berada dalam keadaan yang stabil. Alright. Okey, ini adalah starting position untuk back extension. Okey, sama juga adik-adik perlu berada dalam keadaan lurus. Okey. Untuk bermula, adik-adik perlu turunkan sedikit. Okey, turunkan sedikit badan dan naik. Tangan berada di belakang telinga. Turun. Naik. Turun. Naik. Okey. Buat aktiviti ni selama 8 hingga ke 12 kali ulangan. Jika adik-adik berasa terlalu senang, adik-adik boleh tambahkan repetasi sebanyak 8 hingga ke 15 kali bergantung kepada kemampuan adik-adik. Jadi kalau terlalu sukar, kurangkan repetasi. Okey? Jadi kita nak tengok macam mana Amira buat. Silakan.
Alright, good. Posisi selesa, lurus. Pastikan badan adik-adik lurus, selari daripada bahu hingga ke kaki. Alright. Jadi, turun dulu, turun. Alright, naik. Okay, good. Jadi, masa yang terlibat ialah bahagian belakang. Good. Tiga. Very good. Good. Empat. Lima. Okey. Jadi adik-adik dekat sini, adik-adik boleh tengok macam mana back extension dilakukan dengan teknik yang betul. Alright. Jadi adik-adik dekat rumah boleh cuba aktiviti ini dan pastikan adik-adik buat dengan cara yang betul dan pastikan surrounding atau pepas sekitaran adik-adik berada dalam keadaan yang selamat. Okey adik-adik, well done untuk aktiviti yang pertama dan yang kedua. Jadi coach akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga, iaitu kita nak buat alternate arm lift. Okey, dengan masih lagi kita menggunakan gym ball, sebab apa? Coach nak tengok macam mana adik-adik kawal adik-adik punya badan supaya lagi stabil. Okey, jadi macam yang coach selalu pesan, engage your core muscle, gunakan kaki untuk buat dalam keadaan yang stabil. Dan untuk aktiviti kali ini, coach akan menggunakan dumbbell. Alright, kita tambah sedikit beban, iaitu coach akan ajar adik-adik macam mana cara untuk menggunakan dumbbell. Okey. Jadi masih lagi sebab kita hari ini kita memberi ataupun kita buat latihan bahagian belakang. Jadi kita masih lagi letak bola di antara separuh abdomen dan bahagian pinggang. Okey. Pastikan adik-adik pegang dumbbell. Lock adik-adik punya wrist. Okey. Jadi angkat, lurus sampai ke bahagian telinga. Angkat, lurus. Angkat, lurus. Okey. Jadi pastikan adik-adik membuat ulangan sebanyak 8 hingga ke 12 kali. Okey, pastikan bila adik-adik angkat dengan dumbbell, lurus ke sisi telinga. Okey. Tak pastikan badan adik-adik kurang bergerak. Okey, cuba untuk kurangkan pergerakan di bahagian perut. Alright. Okey, Amira boleh? Alright. Lurus. Okay. Good. Okay. Cuba angkat. Satu. Good. Dua. Good. Okay. Dekat sini, kalau kita boleh tengok, Amira kurangkan ataupun tidak menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan. Okay. Good. Good. Very good. Jadi dekat sini, kalau adik-adik berasa sukar, kalau tak nak guna dumbbell pun boleh, hanya menggunakan botol yang berisi air atau nak lagi berat, kalau tak ada dumbbell kat rumah, adik-adik boleh gunakan botol yang berisi pasir. Okey, jadi kalau adik-adik berasa sukar, tak perlu gunakan dumbbell pun tak apa. Okey, Amira boleh tunjuk tanpa dumbbell? Boleh angkat tangan tanpa dumbbell? Good. Alright. Buat dalam keadaan yang terkawal, tak perlu terlalu laju. Okey, control. Control your movement. Jadi ini aktiviti yang coach ajar dan dipanggil alternate arm lift. Okey, pastikan adik-adik buat dengan teknik yang betul. Kalau terasa terlalu suka, kurangkan intensity atau kurangkan rintangan, iaitu bebanan yang kita guna. Dan jika terlalu senang untuk adik-adik, pastikan adik-adik menambah beban yang adik-adik gunakan. Alright? Okey. Yang paling penting adalah persekitaran yang selamat. Sebab apa? Adik-adik akan jadi kurang imbalance ataupun kurangnya imbangan apabila berada di atas bola. Okey adik-adik, tahniah sebab dah berjaya melakukan aktiviti yang sebelum ini. Jadi coach akan teruskan dengan aktiviti seterusnya, iaitu W raise. Okey, sebelum tu coach nak tanya macam mana bentuk W? Simple. Adik-adik hanya perlu angkat 90 darjah, angkat tangan adik-adik 90 darjah. Jadi terbentuklah bentuk W walaupun bentuk W kita petak. Jadi aktiviti ini dinamakan W raise. Okey. Sama juga kita masih menggunakan gym ball. Okey, pastikan adik-adik menggunakan core muscle ataupun activate your core muscle untuk buat
aktiviti ini dalam keadaan terkawal, okey, dan gunakan kaki. Jadi aktiviti yang adik-adik gunakan ataupun adik-adik buat akan jadi lebih berkualiti. Okey, ini adalah starting position adik-adik, di mana adik-adik perlu naik di atas bola. Alright, pastikan duduk dalam keadaan yang selesa. Pinggang dan pinggul bola di tengah-tengah. Alright, jadi macam mana coach ajar tadi? W. Alright. So, ini adalah starting position di mana adik-adik 90 darjah. Boleh nampak siku coach dan bahu 90 darjah. Pegang dumbbell dalam keadaan lurus. Coach tak nak tangan adik-adik macam ni lurus. Alright. Jadi, angkat. Paras bahu turun. Angkat. Turun. Dan angkat. Turun. Okey. Jadi dekat sini coach nak tekankan sekali lagi, kalau adik-adik mengalami kesukaran, kurangkan beban. Alright, kurangkan beban pada weight. Kalau rasa terlalu senang, boleh tambah kesukaran dengan lebih berat kepada beban ataupun dumbbell. Banyak alternatif yang boleh kita guna, botol air, dumbbell dan pelbagai yang sesuai mengikut kemampuan adik-adik. Alright, ready? Kak Pesan. Alright, ambil posisi. Tangan, make sure, wrist. Okay, good job. Okay, ready? Buat sebanyak 8 hingga 12 kali ulangan. Good. Very good. Pastikan adik-adik kekalkan posisi 90 darjah. Okay. Jadi di sini coach ingatkan sekali lagi, pastikan persekitaran adik-adik selamat sebelum melakukan aktiviti ini. Engage your core muscle supaya adik-adik buat dalam keadaan yang lebih berkualiti dan terkawal. Dan yang paling penting ialah mengikut kemampuan adik-adik. Alright, jadi boleh cuba dan boleh buat aktiviti W Raise. Okey adik-adik, untuk aktiviti yang terakhir coach akan ajar adik-adik di rumah, iaitu one arm row. Okey, di mana kita akan menggunakan satu tangan, okey, dan pastikan adik-adik aktifkan tricep, shoulder dan deltoid adik-adik, okey. Jadi, untuk aktiviti ini masih sama, kita menggunakan gymball. Berulang kali coach tekankan sekali lagi, activate your core muscle. Pastikan adik-adik buat dalam keadaan terkawal. Dan sebab apa kita nak menggunakan arm row ni? Kita nak tengok sama ada adik-adik boleh tahan tak posisi badan tu dalam keadaan yang lurus. Okey? Jadi ini adalah starting position adik-adik, di mana adik-adik perlu letakkan bola antara tengah abdomen dan pinggang. Alright? Jadi ambil satu beban ataupun dumbbell. Make sure adik-adik lock tangan adik-adik, tak nak pegang dumbbell macam ni, dan sentiasa lurus. Okey, jadi satu tangan tahan di sebelah. Jadi adik-adik hanya perlu angkat. Pastikan adik-adik sentiasa mengepit tangan adik-adik dan tangan sentiasa rapat di badan. Alright? Angkat sisi. Angkat. Okey. Jadi dekat sini, masa yang adik-adik akan gunakan adalah bahagian belakang, latissimus dorsi ataupun latissimus dorsi. Okey, jadi adik-adik boleh cuba dekat rumah. Sekarang kita nak tengok Pesan buat. Macam biasa, starting. Alright, good. Okey, balance. Pastikan bola berada di tengah. Alright, ready. Good. Good. Okey. Jadi masa dekat sini yang kita akan tekankan, okey adik-adik, masa dekat bahagian belakang, latissimus dorsi. Jika terlalu senang, boleh tambahkan berat. Jika terlalu susah, kurangkan berat yang adik-adik akan angkat. Alright? Okey, sekarang adik-adik akan buat, adik-adik boleh buat daripada ulangan 8 hingga ke 12 kali. 8 kanan dan 8 kiri. Kalau adik-adik nak buat 8. Kalau buat 12, 12 kanan dan 12 kiri. Alright.
Okey, trivia kita pada episod kali ini, saya nak kongsikan berkaitan dengan bola gym ball ini. Okey, ini saya nak kongsikan boleh dapati dengan pelbagai warna yang menarik mengikut citarasa masing-masing, juga dengan saiz yang berbeza. Kita nampak tadi ada beberapa saiz yang dibawa oleh Coach Farhana dan rakan-rakannya. Dan lebih menarik juga, kegunaan utama gym ball ini sebenarnya adalah untuk proses yang menenangkan, rehab juga dan juga membantu kita untuk santai-santailah dalam bahasa yang mudahnya sambil kita meregangkan dan juga menenangkan otot-otot yang terlibat. Okey, dan pada adik-adik lebih menarik, gym ball ini, peralatan ini boleh didapati dengan mudah pada masa kini. Hanya perlu pilih dan pastikan dengan peralatan yang sesuai dengan apa yang ingin kita praktikkan untuk latihan kita, okey? Jadi itu trivia kita pada kali ini. Okey, adik-adik di rumah, kita dah selesai melakukan 5 aktiviti. Jadi sekarang selepas melakukan aktiviti, coach pesan sekali lagi mesti melakukan cooling down, okey? Jadi dekat sini coach nak ajar 2 cooling down yang sangat simple adik-adik boleh buat kat rumah, iaitu yang pertama kita akan stretch bahagian hamstring dan yang kedua adalah kita akan buat bahagian quadriceps. Tapi di samping buat, kita akan stretch juga bahagian belakang sebab kita dah guna tadi otot belakang. Jadi kita pun perlu membuat regangan di bahagian tersebut. Okey. Jadi yang pertama, coach nak adik-adik buat, cuba ataupun adik-adik luruskan kaki dan cuba sentuh di hujung kaki. Sambil sentuh hujung kaki, adik-adik perlu bongkokkan badan. Okey, bongkokkan badan. Tahan selama 8 hingga 10 saat. Okey. Jadi adik-adik perlu, kalau ada yang tak sampai, nanti coach akan tunjuk macam mana. Adik-adik hanya perlu sentuh di bahagian pergelangan kaki. Alright, boleh? Faisal dan Amira. Okey, ready? Okey, ready, go. Okey, tengok macam Amira dikurang ataupun tak boleh tunduk terlalu dalam. Jadi adik-adik hanya perlu boleh turun sebanyak yang adik-adik boleh buat. Alright? Alright. Good. Sekali lagi. Ready? Go. Okey. Macam Peisan, dia mempunyai fleksibel yang agak baik. Jadi dia boleh turun, belakang pun dia boleh turun dan dia boleh menyentuh kedua kaki. Mengikut kemampuan masing-masing. Aktiviti yang kedua sama juga, tapi kali ini adik-adik perlu duduk di atas lantai ataupun permukaan yang rata. Lipat satu kaki, alright? Lipat satu kaki, luruskan satu kaki, turun. Cuba menyentuh kedua-dua tangan, menyentuh hujung kaki, turun. Pastikan kepala ataupun badan adik-adik cuba rapat ke peha. Alright, rapat ke peha. Turun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Adik-adik akan buat belah kiri dan belah kanan. Tahan selama 8 saat. Okey. Pastikan cuba turunkan badan rapat ke bahagian peha ataupun quadriceps. Alright. Ready, girls? Alright. Ready? Okey, go. Very good. Okey, good. Okey, jadi sekarang boleh change side. Okey, go. Okey, cuba turunkan badan. Okey, rendahkan badan ke bahagian paha. Okey, very good. Okey, jadi ingat mesti 8 hingga ke 12 saat. Cuba fokuskan pada otot yang kita stretching. Jadi ini adalah 2 aktiviti yang coach dah ajar untuk aktiviti cooling down. Sebagai seorang yang suka bersukan, saya tak sangka sebenarnya gym ball ini juga boleh dilakukan untuk aktiviti yang coach ajarkan tadi. Okey coach, apa harapan rumusan pembelajaran kita pada hari ini untuk adik-adik kita? Okey, harapan coach untuk adik-adik di rumah agar adik-adik boleh melakukan aktiviti yang coach dah ajar ni dengan cara yang betul. Yeah. Dan yang paling penting ialah tekankan aspek keselamatan. Okey, pastikan buat dalam kawasan yang selamat dan ikut kemampuan adik-adik. Ya, dan yang penting juga buat dalam keadaan senyumlah sebab tadi kita nampak Peisan dan juga Mira pun senyum.
Masih lagi comel-comel cantik-cantik sebenarnya. Okey, Gosh. Saya tinggalkan dengan kata-kata semangat bagi adik-adik kita. Jom. Okay. Tapi saya ke belakang lah, ya, sebab ini semua girls. Ya. Alright, girls. Okay. Jangan... Okey, ready, girls? Anda berusaha, pasti berjaya. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. KPM.